بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, pegawai pusat Islam, kempen kesihatan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wajalla. Pada hari ini 25 Rabiul Awal 1446, bersamaan dengan 29/9/24, kita teruskan pengajian kita dalam buku Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari dalam kehidupan Nabi. Mana kita ambil satu gambaran lah, bukan setiap hari lagu tu. Setiap hari lagu tu tak kerja lain lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sehari dalam kehidupan Nabi, maksudnya gambaran perjalanan hidup dia. Kita boleh bayangkan pada hari yang tersebut. Pada hari yang tersebut. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ini di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada para sahabat, dia boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita suka dengar cerita Nabi, suka murajaah ulang kaji sirah Nabi. Untuk apa? Untuk kita menghayati perjalanan hidup dia. Biarlah kata orang hidup dan mati lillahi rabbil alamin, kita duduk di atas landasan yang diredai oleh Allah azza wajalla semata-mata. Sambungnya kita pada kali ini masih lagi dalam bab waktu pagi Nabi. Dia panggil as-sabah an-nabawi. Waktu pagi itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat apa? Ini kita nak dengar cerita ni lah. Kemudian sambungnya kita di muka surat 18. Apa anjarah muka surat 18? Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbir mimpi. Takbir, apa makna takbir? Tulis dalam kitab tu, takbir iaitu menafsirkan, menghuraikan mimpi yang dilihat oleh para sahabat. Itu makna takbir. Maknanya Nabi kita syarah. Kalau kita kata syarah, hurai, orang ni mimpi, apa maksudnya? Jadi bukan semua orang boleh takbir mimpi, jangan gurau. Kalau orang tak pandai, jangan pergi tanya, punah kita. Kita nak tanya benda baik, dia pergi hurai benda tak baik pula. Ataupun benda mengaruh khurafat, jangan lelok orang-orang tafsir mimpi ikut suka hati, jangan. Karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita larang daripada menceritakan mimpi yang buruk kepada orang. Dan juga Nabi kita larang mimpi yang baik diroyak kepada orang yang kita tak tahu apa dia punya keadaan. Mimpi molek dah, tapi yang kita tafsir tak molek, jam kita. Ini bahaya. Tengok dalam kitab. Ketika pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bila ni? Pada waktu pagi. Pada waktu pagi, yas'aluhum fi majlisihi sabahi. Itu bahasa Arab kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya para sahabat ketika waktu pagi lepas mai subuh. Lepas dia zikir, dia memang Nabi kita ni dia suka berpaling kepada jemaah. Waktu zikir tu dia paling ke jemaah. Lepas tu dia tanya. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang bermimpi? Man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha a'burha lahu. Nabi kata apa? Siapa dia mimpi, mari cerita pada aku. Aku akan tafsirkan mimpi kamu. Ini itu Nabi. Kalau orang tak pandai, jangan duduk minta, mari aku cerita mimpi. Dia mengarut, jangan. Jadi kita jangan cerita kepada semua orang, kita cerita kepada orang yang pandai aja. Apabila ada sahabat radhiyallahu anhum yang mengiyakan, kata ya, saya mimpi semalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
meminta mereka menceritakan mimpi tersebut. Nah, cerita aku. Setelah itu Nabi SAW pun mentakbir. Takbir makna tafsir mimpi mereka. Nah, maknanya mimpi gini maksud dia sekian. Alhamdulillah. Baik, di antara sebab, cuba tak ada lagi buku ni, tuan-tuan kena tanda. Sebab buku ni ringkas. Sekarang ni bila kita syarah perlu pada huraian. Setiap orang kena ada pen, ada pensel sikit. Dia kata apa kemunasabah? Nabi lepas subuh, setelah dia zikir habis, dia tamat zikir, dia pergi tanya mimpi, kenapa? Ini menarik juga dalam kitab ni kata, dia kata al-munasabah biasanya orang mimpi ni malam. Sebab bila kita tidur kita bermimpi. Ada juga orang bermimpi di siang hari. Nah, mimpi siang hari itu tak jadi. Dia panggil bermimpi di siang hari itu ibarat kata angin-angin aja. Tapi biasanya orang mimpi ni bila malam. Bila dia mimpi, dia akan mikir benda tu. Mikir khayal. Mungkin kalau mimpi kurang baik jadi stres dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak selesaikan masalah, Nabi kata, "Man ra'a minkum ru'ya?" Siapa dia mimpi semalam? Mari sini. Itu sebab. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, "Siapa bermimpi malam tadi?" Maka datanglah sahabat. Dalam kisah ini, dalam cerita ini ada dua kisah sahabat. Banyak lagi kalau nak kira kan, nak kutip semua orang mimpi panjanglah cerita. Tapi kita ambil yang ada dalam kitab ini. Kisah yang pertama, hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tanda Abdullah bin Salam ni siapa? Itu nama dia ada kat belakang nanti. Abdullah bin Salam ni tengok dalam yang tanda hitam tu. Tanda hitam tu. Kelabu sikit. Muka surat 19. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu juga dikenali sebagai Abu Yusuf Al-Israili. Abu Yusuf Al-Israili. Kenapa? Sebab dia memang Bani Israel. Dia Yahudi. Dia Yahudi. Yahudi yang jujur, yang ikhlas, yang benar. Dia masuk Islam awal lagi. Bila dia dengar Nabi SAW sampai Madinah, dia terus pergi jumpa masuk Islam. Kenapa nama Abu Yusuf Israili? Kerana dia berketurunan dari susu galur daripada Nabi Yusuf. Ini anak cucu Nabi Yusuf AS, bukan mak ikut Musa. Pada asalnya beliau adalah seorang pendeta Yahudi daripada puak Bani Qainuqa di Yathrib. Yathrib ni nama Madinah sebelum Nabi sampai. Detik-detik beliau memeluk Islam turut dimuatkan dalam suatu hadis yang masyhur. Panjanglah cerita ni. Pagi ni, malam ni kita nak cerita mimpi ya dulu. Kalau cerita hak ni pula tak habis cerita. Usianya berpanjangan sehingga 35 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kita wafat tahun 11, dia hidup 35 tahun lagi. Jadi tak siapa kata tahun berapa? Tahun 46, 47 Hijri. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peperangan dengan golongan yang murtad. Mana berlaku golongan murtad ke zaman Sayyidina Abu Bakar tu? Dalam pada itu pendiriannya kekal teguh dengan Islam sehingga beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa benarnya cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu daripada mukjizat. Nabi kata apa? Tengok cerita mimpi. Kita perkenal dulu tua dia supaya tuan-tuan tahu siapa orang ni. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tanya, "Apa mimpi?" Dia cakap, "Saya." Qala ra'aitu ru'ya 'ala 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha 'alaihi. Dia kata, "Aku bermimpi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan kepada baginda mimpi aku tu." Dia geroyak Nabi. Waraitu ka'anni fi rawdatin zakara min sa'atiha wa khudratiha.
Aku melihat seolah-olah diriku berada dalam sebuah taman. Aku duduk dalam raudhah dalam taman. Dia menceritakan tentang betapa luasnya taman tersebut dan suasananya subur menghijau. Macam lah. Mana kita duduk dalam taman-taman, hijau dia punya pokok-pokok. Lawa. Wastaha amudun min hadid. Jadi tengah-tengah taman tu ada tiang daripada besi. Teguh, kuat tiang tu. Asfaluhu fil ardi. Allah besar. Di bawahnya bumi dan di atasnya langit. Mana tiang tu tinggi, pakai langit. Masya Allah. Fi a'lahu urwatun. Dan di atas tiang tersebut ada tali. Mana tali itu terjolo hulu menghulu sampai ke bumi. Tali atas tiang. Faqila li irqa. Alhamdulillah, naik. Naik teh. Pegang gatung dengan tali itu naik atas. Qultu la astati'. Saya tak mampu, tinggi tu. Fa'atani min safun. Dia kata aku tak mampu. Tiba-tiba datang kepadaku seorang khadam. Farafa'a thiyabi min khalfi. Lalu mengangkat bajuku dari belakang. Mana orang ni macam akak baju tolok naik. Tolok naik. Faraqaitu hatta kuntu fi'ala. Aku pun naik sampai ke puncak atas. Naiklah dia tu. Fa akhastu bil urwati. Sampai di atas aku pegang tali. Faqila lahu istamsik. Orang itu kata, pegang tali ni, jangan lepas. Bila aku pegang tali, fastaiqaztu. Aku pun sedar. Orang itu tidur kan. Tengah sedar mimpi itulah dia sedar. Allah. Kalau kita tengah mimpi sedar, orang main kejut. Hei bangun. Astaghfirullahalazim. Sikit lagi dah nak jadi Perdana Menteri. Dia mau mari kaca, dia kata. Rugi kita. Nak jadi PN lah. Jadi dia kata, bila tak aku pegang tali, fastaiqaz, aku pun sedar daripada tidur tadi. Wa innaha lafi yadi. Allahu akbar. Tali itu ada tangan aku. Mana ada tali di tangan dia? Masya Allah. Keramat. Ya bu, faqasastu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dengar ni, Nabi tafsir. Nabi tafsir takbir mimpi Abdullah bin Salam. Dia kata, ya Abdullah, Nabi kata, ar-raudah, tilka raudatu al-Islam. Taman hok hijau tu Islam. Wazalikal amudu amudul Islam. Tiang besi tu tiang Islam, makna rukun Islam dulu atas. Dan tali yang kukuh itu iaitulah tali tauhid. Kalau mau pegang hok ni mutauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata apa? Fa anta 'alal Islam hatta tamut. Masya-Allah tabarakallah. Bahagianya Abdullah bin Salam setelah dia dapat anugerah daripada Nabi, Nabi kata apa? Sallallahu kamu akan teguh di atas Islam sehingga kamu mati. Alhamdulillah. Hadis ini rawahul Bukhari. Jadi kata di para ulama, hadis ini menjadi bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab terbukti Abdullah bin Salam istiqamah walaupun selepas Nabi wafat ramai ada di kalangan yang lari murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi Ibnu Salam tetap istiqamah, tak lari. Jadi kita kata ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada istiqamahnya Abdullah bin Salam. Alhamdulillah, maknanya tafsir mimpi dia tu jadi. Jadi dia jadi. Ini penting. Penting bagi saya. Maknanya sukalah dia. Pasti Abdullah bin Salam bergembira dengan apa? Dengan mimpi tadi sebab siapa dia tak suka? Nabi beri jaminan bahawa orang ni akan selamat, tidak akan lari daripada Islam, dia istiqamah sampai dia mati. Kita kata alhamdulillah. Satu cerita. Kisah yang kedua, takbir mimpi yang kedua. Tulis mimpi yang kedua, kisah yang kedua.
Walamma qala marratan li ashabi. Satu hari Nabi tanya pula, siapa di kalangan kamu bermimpi? Ha. Ja'a rajulun faqala rajul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-lailata fil manam dhullatun tantufu as-samna wal 'asal. Ha, dengar ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu malam saya bermimpi. Dia mimpi apa pula ayat kedua ni? Dia bermimpi yang saya melihat gumpalan awan menghujankan minyak sapi dan madu. Masya Allah. Mana awal mari, awan. Mari dekat dia, bawa hujan madu dengan minyak sapi. Makasar. Kita sini minyak sapi guna sikit je kan. Buat masak. Tapi orang Arab ni dia makan. Dia cuak pencicah minyak sapi. Makannya dia. Apa jadi? Wara'aitun nasyata kaffafun. Dia kata, aku tengok, saya lihat ramai orang menghulurkan tangan untuk mengambilnya. Pakat nak, pakat nak minta akak tangan belakang. Allahu Akbar. Jadi orang nak ambil tak boleh. Ada yang mengambil banyak. Oh, Masya Allah. Ada orang yang tak ada tadi banyak boleh dia. Dan ada yang ambil sikit. Aha, jadi orang tak tahu nak ambil sikit, orang tahu nak ambil banyak. Masya Allah. Dan aku lihat satu tali yang menghubungkan antara langit dan bumi. Aku lihat engkau, Nabi SAW, memegangnya lalu naik ke atas. Mana lepas pada hujan tu ada tali tu, Nabi pegang tali naik. Naik ikut tali tu. Kemudian ada orang lain yang memegangnya lalu naik juga. Lepas pada Nabi, orang lain pula naik. Dia tak cerita siapa. Saya nak bakal lah tu. Naik pula. Kemudian ada lagi orang lain yang mengambil memegangnya lalu naik ke atas. Kemudian ada lagi orang lain yang memegangnya untuk naik, namun tali tersebut putus dan bersambung kembali selepas daripada itu. Maknanya kita nampak apa dia tafsir mimpi ni. Itu dia cerita dulu tu, jangan duduk kita jangan duduk gaduh lagi. Bila sahabat ni cerita, dia tengok hujan apa ni, madu, hujan sapi turun. Pada tali pula Nabi pegang naik, orang lain naik, ada orang lain putus, kena sambung naik pula. Apa ke tafsir mimpi? Apa ke takbir mimpi ni, apa dia? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, Abu Bakar minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Itu sumpah sahabat gitulah. Demi Allah, biar aku yang mentakwilkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar saya tafsir boleh. Abu Bakar nak test ilmu dia, ilmu nak tafsir mimpi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Sila. Sambung Abu Bakar. Abu Bakar berkata, adapun awan tersebut adalah Islam. Awan itu Islam. Peneduh. Awan yang menghujankan minyak sapi dan madu itu adalah Quran. Kerana kemanisannya menitis. Oh, Masya Allah. Hak turun itu Quran. Jadi ada yang mengambil banyak dan ada sikit. Ada orang yang mengaji Quran banyak, dia boleh baca banyak, dia boleh tadabur banyak, dia boleh apa ni, memahami banyak. Ada orang sikit yang boleh. Allahu Akbar. Adapun tali yang menghubungkan langit dan bumi adalah kebenaran yang engkau berpegang teguh dengannya hari ini. Tali itu tali Islam. Dan kerananya Allah Ta'ala meninggikan darjatmu. Kemudian ada orang lain pula selepas daripada itu mengambilnya. Maka kedudukannya juga menjadi tinggi. Dia tak kata dia sendiri. Kalau orang lain mungkin orang tafsir Abu Bakar atau apa dia lagi lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar bukannya jenis orang panggil congek ekor sendiri. Tak kata saya tu yang kedua tu. Ya.
Kita pun dalam bab puji-puji jangan duk cengok akal sendiri. Biar kalau orang puji tak melampau tak apa. Kalau orang puji melampau, kita kena tegah. Jangan duk seronok dengan puji orang. Reboh kita. Kemudian ada orang lain selepas Nabi Kandang mengambilnya, maka kedudukannya juga menjadi tinggi. Kemudian ada orang lain juga mengambilnya tinggi. Ha, gimana jadi? Kemudian ada juga orang lain mengambil tali tersebut dan terputus, namun ia bersambung kembali dan bertambah tinggi kedudukannya. Maka beritahu aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, adakah betul? Betul ke saya tafsir mimpi ini betul ke tak betul? Jadi Sayyidina Abu Bakar minta pengesahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minta pengesahan. Maka Abu Bakar kata, maka kata Nabi kata apa? Jawab Nabi pun berkata, betul. Asabta ba'dan, sebahagiannya betul. Wa akhta'ta ba'dan, sebahagian lagi salah. Bukan betul semua. Ada betul, ada salah. Maknanya dalam tafsirmu tadi, tak lengkap. Betul salah. Jadi Abu Bakar bersumpah, demi Allah, wahai Rasulullah, la tuhadithani man ladhi akhta'tu. Dia bersumpah dengan nama Allah, Rasulullah tolong cerita kepada saya apa yang salah. Nabi kata, la tuqsim, mu jangan duk sumpah. Hadis ini Abu Bukhari Muslim. Maknanya para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada ketinggiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana para sahabat mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang terputus sekejap tapi disambung balik. Maknanya mungkinlah ada di kalangan sahabat yang terpaksa melalui jalan yang sukar. Jadi Nabi sebut dalam mimpi tadi dua orang lepas Nabi, dua orang naik. Kalau kita nak tafsir lagi mimpi, kita kata orang yang kedua Abu Bakar, yang ketiga tu Umar. Lepas pada zaman Sayyidina Umar, berbeza sikit keadaan. Zaman Sayyidina Osman, sudah berlaku huru hara. Timbulnya golongan-golongan pemberontak. Jadi lain dah cerita. Wallahu'alam, itu tafsir mimpi. Nabi pun tak syarah. Bila Sayyidina Abu Bakar minta Nabi supaya syarah, Nabi kata, la tuksib, jangan sumpah. Jangan duk sumpah. Jangan, maknanya, mu jangan paksa aku cerita. Kita jangan duk main sumpah-sumpah. Baik. Tengok apa dia kata dalam ini. Tetapi aku melihat dalam satu malam dua laki-laki. Baiklah. Hakikatnya, hadis ini panjang dan masih ada sambungannya. Ada lagi sambungnya dia. Namun intipati utama yang hendak dijelaskan di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bertanya para sahabatnya pada waktu pagi tentang mimpi-mimpi mereka. Itu yang kita naknya, tujuan kita nya ceritanya. Apa dia? Nabi tanya sahabat tentang mimpi pada waktu pagi. Tadi kita dah jawab kenapa pagi? Bapa pagi? Jawab dia, biasanya orang mimpi ni malam. Jadi pagi tu dia duduk mikir. Jadi Nabi buka ruang untuk motivasi, menyelesaikan persoalan yang timbul dalam kepala dia. Kita kata alhamdulillah. Jika kita teliti sedalamnya riwayat-riwayat hadis yang menyebut tentang mimpi yang dikongsikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah mimpi yang biasa-biasa. Dia tak main mimpi pak pandai jatuh atas bukit. Dah mimpi tentang Islam. Sebab apa dia tak mimpi karut-karut? Mimpi mereka bukan biasa, tetapi berkait dengan perkara yang sangat berat. Padanya penuh hikmah yang tersirat dan tersurat. Apa sebab ni? Sebab apa? Tuan-tuan kena tanya. Sebabnya mereka tidur cukup SOP. Dia tidur dengan cukup SOP. Nak tidur berwudu, baca surah Al-Mulk, baca ayat kursi, baca tiga kul, tiup dulu Nabi kita ajar, baru dia tidur. Jadi insyaAllah syaitan tak kacau lah. Kalau mimpi pun mimpi yang berfaedah, mimpi isyarat yang baik-baik. Kita hari ni mimpi kongsi sebab apa? Sebab apa mimpi karut lah ni, sebab apa?
Tidur pun tak tahu gapo, wuduk tak ambil. Nah, lepas-lepas hantar wak fitnah kau dengan WhatsApp, pakai jadi kau gitu, telefon dia jatuh tangan. Nah, saya tema hari selalu. Nah, pagi tadi kita tadabbur ayat ghaflah. Allah Taala sebut banyak kalangan orang-orang kafir ni masuk neraka dengan sebab wahum ghafilun. Kita orang beriman jangan duk cari perangai ghaflah gitu. Senarai pendek bahayanya ghaflah ni. Nah, masuk rumah tak baca bismillah, syaitan masuk sekali. Nak makan tak baca bismillah, dia join sekali. Hai barbecue juga syaitan gitu. Nah, apa lagi? Duduk dengan isteri tak baca doa, mari juga buat kakak syaitan. Mana bahayanya dalam keadaan. Jadi sahabat-sahabat dia mimpi baik sebab apa? Sebab dia dalam keadaan nak tidur cukup SOP molek, maka dia mimpi pecomel. Alhamdulillah. Lihat sajalah kisah yang dikongsikan. Ada yang bermimpi tentang dirinya berada dalam keadaan taman yang menghijau Islam. Padanya ada tiang besi, mana kukuh rukun-rukun Islam tu. Berada dalam suatu taman apa ni, dan tali yang kesemuanya memberi gambaran tentang Islam dan iman. Ada yang bermimpi awan yang menghujankan madu dan mimpi minyak sapi. Padanya ada tali yang menghubungkan langit dengan bumi dan kesemuanya juga memberi gambaran tentang Islam, Al-Quran dan selain. Mana mimpi dia tu pergi ke kekuatan agama. Soalannya kita bagaimana? Mimpi kita bagaimana? Meskipun kita bermimpi, namun ada kalanya ia hanyalah mainan tidur, dia panggil adghasu ahlam ataupun gangguan syaitan. Syaitan mai kacau kita, duk korek-korek dalam kepala kita. Semata-mata betapa jauhnya nilai diri kita dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita beberapa adab mimpi, kita tengok kejap lagi. Kisah yang ketiga, tulis kisah yang ketiga. Nabi salah sendiri cerita mimpi dia. Nabi sendiri cerita mimpi dia. Panjang cerita mimpi ni. Kalau tak ada dalam buku pun, buku dalam buku ni separuh. Jadi saya akan cerita semua sekali. Sebab mimpi Nabi, ru'yal anbiya haq. Mimpi Nabi itu benar. Apa yang akan berlaku, yang akan berlaku kepada umat ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, keluarga kita, daripada terperangkap dengan mimpi-mimpi yang karut-marut ni. Jangan duduk main. Baik. Nabi SAW menceritakan tentang mimpinya sendiri. Nabi sendiri cerita. Ada kalanya Nabi SAW sendiri menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat, sebagaimana yang dikisahkan dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini panjang sekali. Hadis mimpi Nabi. Hadis ini penting ni para jemaah sekalian, sebab ada di kalangan kita tukar hadis ni. Hadis ni hadis mimpi, tapi ustaz kita mari ceramah, dia jadi hadis Isra' Mi'raj. Tulis hati-hati. Hadis ni mimpi, tapi ada penceramah jadi Isra' Mi'raj. Kita kata ni bahaya, jangan dia tukar tepat. Dalam hadis yang panjang yang diriwayat oleh Samurah. Hadis yang diriwayat oleh Samurah, bukan Samrah, Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Kena betul ni penter apa ni penulis dia ni. Baik. Dalam hadis Samurah ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari lepas solat subuh, iza salla salatal ghada, Nabi lepas maya subuh biasanya dia akan tanya, siapa ni mimpi di kalangan kamu? Ada orang mimpi kah? Kami jawab tak ada. Sahabat kata lah, tak ada orang bunyi. Kalau ada kita akan cerita. Bila kata tak ada, Nabi pun jawab, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi. Dengar cerita lah. Kalau tak ada lah cerita ni, saya nak cerita ke tuan-tuan sebab menarik cerita dia. Nak dengar dia.
Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, datang dua orang laki-laki pegang tangan aku. Bawa pergi mana? Pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Ini dalam mimpi ni. Sebab itulah penceramah kita bertukar dengan hadis Isra Mikraj. Isra Mikraj tu dengan hidup. Sedar, jaga. Oh, ni mimpi. Bila aku sapa di Baitul Maqdis, fa'idha rajulun jalisun. Seorang laki-laki duduk. Warajulun qa'imun. Seorang laki-laki berdiri dekat kepala dia. Biadihi kalub min hadid. Di tangan dia ada besi cekok. Besi tajam. Cekok. Takut. Pencakuk. Dia ambil besi dia, dia cocok daripada tengkok ni. Keluar ke kepala ke, ni, ke tengkok ni. Keluar. Zup, masuk. Keluar sini. Kemudian dia tukar daripada sini pula. Keluar ke depan. Tu hijau orang ni. Tika. Tarik. Tika. Kultu, aku pun tanya dua orang yang bawa ni, mahazah, apa ni? Apa ni? Qala intalik, mai, jalan, 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 tengok saja dulu, mari kita pergi. Pergi jalan pula, teruskan perjalanan. Satu, tanda dia. Yang pertama, Nabi tengok dalam mimpi dia, orang yang kena cocok di di dagu ni, sampai ke tengkuk ni. Sampai kepala ni. Jalan pula, jumpa yang kedua. Tanda yang kedua, rajulun muttajiun ala qafahu. Seorang yang tidur atas kepala dia, tidur terlentang. Wa rajulun qa'imu ala ra'si bi fihrin. Seorang lagi berdiri pegang batu besar atau pegang tuku. Fayashdahu bihi ra'sahu. Tom katok kepala. Kau tidur. Kalau laki-laki ni ketuk kepala dia dengan tuku atau dengan batu. Fa iza darabahu tadahdahal hajar. Bila dia betul letak dengan batu, tom batu tu bergolek, dia nak ambil batu, kepala kau ni takut mula. Ha. Gua nak doktor pakar kita USM boleh buat ke jenis takut selalu ni? Ha, dia ada masa yo. Hok dia ni bisa benar dia punya pembedahan dia ni. Cantu balik. Oi, laju weh. Dia pun Nabi tanya, apa ni? Malaikat kata, intalik. Jalan terus. Jangan banyak tanya. Pergi. Jalan siapa-siapa, jumpa satu lagi. Kita jumpa satu lubang kecil, dalam tu luah. Macam, ni orang panggil got roti. Tempat bakar roti kepayan. Kayak roti tu, kecil mulut dia. Dalam tu luah. Api duduk nyala bawah. La haula wala quwata illa. Jadi hodok dalam lubang tu cuba nak naik, malaikat tem ketuk jatuh dalam pula. La haula wala quwata illa. Bila api tu nak padam, malaikat tambah lagi dia punya kayu api gas. Dalam tu ada laki-laki ada perempuan yang bertelanjang bogel, tak ada pakaian. Qultu ma hadza? Malaikat, kenapa tu laki-laki perempuan duduk dalam tempayan ni? Kena apa ni, bogel ni apa sebab? Malaikat kata, intalik, jalan. Jangan duduk tanya banyak, kita pergi terus. Jalan-jalan pula, jumpa yang keempat. Sebuah sungai darah. Nahrin min damin. Sebuah sungai darah. Seorang laki-laki duduk di tepi sungai. Duduk tepi sungai. Berdepan dia anak batu, batu besar-besar. Allahu Akbar. Orang seorang lagi duduk dalam sungai, dalam air darah. Bila kawan ini berenang mari nak naik, kawan itu lontang batu, paum, masuk dalam mulut. Ya Allah, ya Allah. Jatuh dia dalam air balik, bangun, lontang lagi. Nabi bertanya, apa ni? Mereka, apa ni? Kata, intalik, jalan. Berapa dah kita? Pak. Ayat kelima, nak jumpa ayat kelima pula. Bila kita sampai ayat kelima, kita jumpa Raudatun Khadra. Tengok ni. Jumpa satu taman hijau. Taman hijau, comel. Fiha syajaratun. Ada pokok besar.
duk sandar seorang tua tu ayah duk sandar di pokok. Depan dia kanak-kanak. Depan dia ada kanak-kanak budak-budak. Oh, siapa orang tua ni? Siapa orang tua ni? Mereka tarik dia. Jalan. Summa akhrajani. Aku pun keluar, dua orang ni tarik aku keluar daripada kebun. Kami pun pergi dekat pokok. Fasa'ida bisyajarah. Naik pokok. Dalam pokok, di pokok tu ada rumah yang cantik. Wa afdalu fiha syuyukh wa syabab. Ada orang tua, ada orang muda dalam pokok. Hei. Masuk duduk berehat situ. Nabi marah kepada malaikat. Hei. Tawaftu manil laylata. Kita duduk jalan daripada tadi pakhlaw ni. Tak uti-uti lagi ni. Intolik-intolik ni. Akhbiran ni. Cerita ke aku kenapa dia cerita ni? Bawa berjalan saja tak cerita ni. Ha, kita pun tak sedap juga. Dia panggil suspend. Tidak suspend. Tanya tak jawab. Orang tanya dia kata jalan. Ha. Malaikat kata, malaikat tak apalah. Malaikat kata, sekarang kita nak cerita apa yang kamu tengok. Nah, la ni baru kita nak cerita apa yang tuan tengok. Dengar ni tuan-tuan. Hadis ni adalah Bukhari, hadis sahih. Yang pertama, apa Nabi tengok yang pertama? Laki-laki yang dicocok dengan besi dari tengkok ni sampai ke apa ni? Tengkok dari dagu sampai ke tengkok. Gau masuk. Tarik pula cocok. Apa penyakit ni? Apa dosa dia ni? Ha. Kata malaikat hadza kazzabun. Dia ni pendusta, pembohong, yuhaddisu bil kadzibati. Satu pembohongan yang dia buat, patuh malu anhu hatta balagal afaq. Pembohongan dia buat ni, orang akan pindah bawa cerita dia sampai ke pelosok dunia. Allahul musta'an. Jadi lo ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dengan suasana alam maya ni, ni alam maya ni, rasanya betul-betul zaman kita lah ni, fitnah yang berlaku zaman kita sampai ke pelosok dunia dalam masa berapa minit? 5 minit apa? Tak apa 5 minit. Tak apa. Masuk dalam grup sob. Tak ada setengah minit. Orang baca dah. Kalau delete balik pun orang akan tulis apa? Kenapa delete? Ah ha, sudah. Kalau letak di Facebook ke, letak dalam Twitter ke, masuk dalam TikTok ke apa, seluruh dunia orang akan baca. Nabi kata balagha bihal afaq. Fitnah hak dia buat akan pergi, maka orang ni akan mengundang dosa yang besar ni, apa dia? Dosa akan dicocok di tengkuk dia, di leher ni sampai ke tengkuk naik. Tanpa ke belakang. Kau naik. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tak takutlah moga tak tengok, dengar saja juga. Baik, yang kedua tadi berapa? Dengar yang kedua ni. Yang kedua yang laki-laki yang ni dipecahkan kepala dia. Pecah kepala, cantuk balik, pecah lagi. Apa dia? Dia ni rajulun 'allamahullahul Quran. Orang ni Allah Taala ajar dia ilmu Al-Quran. Dia boleh baca Quran, dia qari. Ha. Mu setengah tu hafal Quran lagi. Apa jadi? Fana manahu bil laili wa lam ya'mal fihi bin nahar. Malamnya tak baca, siang hari tak beramal. Quran ada. Duk main. Ha, ini bahaya ni. Oh ni kita takut lagi ni. Lah ni ramai budak-budak hafal Quran. Buat TikTok pula duk main dengan lagu-lagu Quran, dengan pakaian pelik-pelik lah macam-macam. Dia panggil Quran tu buat cari makan. Quran buat cari makan. Orang ni akan dipecahkan kepalanya sampai ke hari kiamat wal'iyazubillah. Yang ketiga, yang Nabi tengok dalam tempayan tu, laki-laki perempuan yang telanjang tu siapa tahu? Malaikat kata haula'iz zina, itulah penzina. Penzina atas dunia ni akan diazab dalam tempat yang tempayan yang sempit, api sangat dahsyat, duduk guling dalam tu. Allahu akbar. Yang keempat, orang laki-laki dalam sungai darah yang dilontar ke dalam mulut dia tu, penyakit apa dia ni? Qal akilur riba, inilah orang makan riba. Tuan-tuan dan puan-puan, selamatkan diri kita daripada riba. Kalau tidak, kita akan dipukul oleh malaikat, dicampur dengan batu ke dalam mulut. Na'udzubillah. Yang kelima, orang tua duduk sandar di pokok tu, siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS
Budak-budak sekeliling itu siapa? Itu dia panggil kanak-kanak. Kanak-kanak mana tu? Tanda ni tuan-tuan, ini kita kena bahas. Dia kata wa ammas sibyan haulahu, kanak-kanak yang duduk tepi orang tua tadi itu siapa dia? Itu anak orang-orang. Ada ulama kata, dalam riwayat lain kata fa ammal wildan fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Kanak-kanak yang mati di atas fitrah. Maknanya dia panggil anak orang Islam, termasuk juga anak orang kafir yang belum balik, budak-budak ni. Jadi budak-budak dia panggil budak-budak lain syurga. Cuma ada lagi pandangan ulama kata wal murajjah, pendapat yang kuat tentang anak orang kafir. Anak orang kafir yumtahanun, mereka akan diuji. Bangkit semula, sedar balik, malaikat tanya. Mau beriman kepada Allah Ta'ala kalau tidak? Kalau dia beriman, masuk syurga. Kalau dia kata dia ikut ayah dia, kafir, neraka. Wallahu'alam. Sebab itulah kita ini jangan sedar hati. Tengok budak-budak mati ke, oh ahli syurga, jangan. Benda tu benda ghaib, bukan di bawah ilmu kita, bukan di bawah kuasa kita. Tak boleh kita berani-berani mensyurgakan orang atau merakakan orang, jangan main. Adapun orang yang duduk nyala api tadi, duduk nyala api tu, dia kata itu Malik Khazinun Nar, Malik penjaga neraka, duduk nyala api lah ni. La haula wala quwata illa. Duduk nyala api darinya. Tunggu nak campur orang, nak campur isi ya. Adapun rumah hok comel mu tengok tadi, comel tu dia tu itu rumah. Kebanyakan orang mukmin duduk dalam rumah comel tu dalam syurga. Dan rumah satu lagi hok comel lagi pada tu, itulah rumah syuhada, orang yang mati syahid. Jibril berkata, saya Jibril, ni Mikail, dua orang laki-laki tadi, dia tak, Nabi tak kenal dia sebab dia berupa orang. Dia kata, aku Jibril, dia Mikail. Main dengan malaikat ni jangan main, dia boleh berupa macam-macam. Jumpa orang boleh, nak jumpa hayawan pun boleh, nak berupa hayawan boleh, itu kelebihan. Allahu Akbar. Lepas tu Nabi pun tengok dalam mimpi dia, dia tengok ke langit. Dia tengok di langit macam apa dia panggil ni, farfa' ra'sak. Malaikat berkata, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok ke langit." Farfa' tu bila aku tengok ke atas, fa'iza fawqi mislus sahab, macam awan. Comel. Malaikat kata, "Zaka manziluk." Itu tempat duduk syurga. Rumah-rumah itu. Nabi berkata, "Da'a ni ang tadah mai. Aku nak masuk dalam rumah, aku nak pergi tengok." Lah. Malaikat kata, "La innahu yabqa laka umurun lam tastakmilhu." Tak boleh pergi sebab mu hidup lagi. Umur-umur ada lagi. Malaikat tak bagi tahu berapa tahun lagi, tapi yang pentingnya kamu masih lagi umur ada, mana masih hidup. Falawistakmal ta'ataita manzilik, kalau mu suka tak ada umur di atas dunia, mu akan pergi dalam syurga. Allahu Akbar. Hazal hadis rawahul Bukhari. Habislah cerita kita pada jemaah sekalian. Menariknya cerita, seronoknya kita dengar cerita. Kau tak sedap? Tak sedap cerita Nabi, tak sedapnya kata. Ya. Maka dengan ini, kata di apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, habislah cerita itu satu perkara yang perlu kita kena belajarlah. Dalam hadis sebut juga, tengok dalam kitab lah. Abi dah hadis tu siapa ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak pergi masuk dalam rumah dia, malaikat kata la. Mu hidup lagi atas dunia. Orang hidup atas dunia tak dimasuklah dalam tu rumah tu, nanti mati kita bawa. Tengok dalam muka surat 22 kitab. Dalam hadis tersebut juga dinyatakan perihal golongan yang ditimpakan azab dan seksa, juga perihal akhirat. Jadi dalam cerita mimpi Nabi ni, berapa penyakit Nabi tengok? Penyakit menyebarkan fitnah, balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia lagi. Penyakit sosial zina, penyakit sosial ekonomi apa dia? Riba. Lagi? Tak ingat dah.
Gak ada fitnah. Ah, kena tanda tu ada lagi tak ni, cuma nak teh tengok. Ah. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok yang ke yang ke apa ni, yang dua tadi, orang yang pecah kepala. Dengar tak? Pecah kepala. Orang yang ada ilmu tak beramal dengan ilmu. Hari ni kita bimbang tuan-tuan. Budak-budak orang ngaji tahfiz ni, orang mengaji Quran ni, duk main kat TikTok macam tak ada rega. Baca Quran 2-3 hari, lepas tu duk melompak, muzik lah macam-macam. Kita kata jangan duk main lah gitu. Ha, ni kita takut. Ni ada setengah budak-budak ni masya-Allah. Dah waktu jadi imam tarawih tu rajin. Waktu tak tugas tarawih duk main telefon dalam bilik tu imam. Nah, ini dipanggil benda-benda yang menakutkan kita lah. Ha. Kemudian Nabi tengok lagi apa? Orang makan riba, orang zina. Dan Nabi tengok Nabi Ibrahim AS dan anak-anak orang yang beriman, alhamdulillah bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi tengok rumah dia, alhamdulillah. Selain daripada itu, tengok ni lagi tak. Selain daripada itu, banyak lagi mimpi-mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak nak cerita. Nabi tak nak cerita kepada kita, panjang. Kalau nak kumpul lagi ahwalul ru'ya banyaklah. Baiklah. Adab. Dalam buku ni dia tak tulis, dia tulis cerita saja. Jadi mendaya tanggungjawab saya lah sebagai pembaca buku ni, kita kena syarah. Tulis kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat menceritakan mimpi yang baik, maka Nabi kita syarah. Huraikan apa yang baik. Faqad kana yuwajjihum izaran of manar ma yakrahu. Kalau sahabat mimpi takut, Nabi kita akan bagi tahu benda yang betul. Ha. Ada seorang sahabat, tulislah dalam kitab tak ada. Seorang sahabat dia mari mimpi, ra'aitu fil manam ka'anna ra'si quti'a. Sudah. Saya mimpi kepala dia kena pontu, pom, nyepotu kepala. Fadhahikan Nabi, Nabi suka. Nabi ketawa, gelak. Nabi kata apa? Idza la'iba syaitanu bi ahadikum bi manamihi, siapa-siapanya dipermainkan oleh syaitan dalam tidur dia, mimpi karu, fala yuhaddis bihin nas, mu jangan cerita kepada orang. Jangan royak. Benda karu jangan royak. Habis apa kita nak buat? Ni hadis yang pertama tadi rawahu Muslim. Hadis yang kedua, seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan laqad kuntu ara ru'ya fatum riduni. Aku mimpi takut, mimpi karu siapa aku sakit. Stres dia. Depression, jadi tekanan jiwa dia sebab mimpi, mimpi, duk mikir kau mimpi. Ai aku ni begini begini begini. Hatta sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah aku dengar Nabi bersabda, tanda pergerakan. Nabi kata apa? Ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi baik dari Allah. Mimpi baik dari Allah. Tuhan beri anugerah kepada dia. Fa'iza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis bihi illa man yuhib. Kalau memimpi baik, mu jangan cerita kepada orang kecuali kita cerita kepada orang yang baik-baik. Orang rapat dengan kita. Ustaz kita ke siapa. Orang rasa-rasa boleh beri nasihat yang baik. Wa'iza ra'a ma yakrahu faliyata'auz billah min syariha. Siapa dia tengok benda buruk dalam mimpi, dia kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Sedar tu, auzubillah minasyaitan rajim, ya Allah, selamatkan aku daripada perkara buruk yang aku tengok tadi. Kita minta Allah Ta'ala selamat kita. Wa misyari syaitan, dan kita minta auzubillah minasyaitan rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita kena baca doa, minta Allah Ta'ala selamat daripada gangguan syaitan hidup dalam mimpi kita ni. Waliyatfil salasan, dia kena ludah 3 kali. Ludah lagi kiri gini. Ludah dengan angin, dengan bukan dengan air liur. Kita ludah tuf tuf tuf. Auzubillah minasyaitan rajim. Ludah dengan air liur. Kebetulan ada member sebelah tepek dia. Warna wey, tak hujan ni. Tinggi mari ke mana dah? Nanya. Satu, dengar. Yang pertama, bila kita mimpi buruk, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ludah.
Ludah tiga kali, alik kiri. Yang ketiga, wala yuhadith biha ahadun. Jangan cerita kepada siapa saja. Jangan cerita. Habis tinggi stres, kita cerita kepada orang yang kita sayang. Ustaz ke ustaz, doa saya ustaz, minta selamat. Saya mimpi ada benda yang tak baik. Jangan cerita. Apa mimpi dia jangan buat. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau dia tak cerita pada orang, dia minta dengan Allah Ta'ala keselamatan, mainan syaitan tadi tidak mengganggu dia, tak mudarat pada dia. Alhamdulillah hadis ni rawahu al-murawahu Muslim, ya, rawahu Bukhari. Pengalaman Anas dengan orang mimpi. Ini nasihat motivasi. Bukan nak tambah hak Nabi, nak ayat motivasi yang berlaku. Ada seorang ni dia mimpi. Dia mimpi dia runtuhkan dinding rumah dia sendiri. Dinding rumah dia. Jadi dia pergi cerita, apalah dinding aku nak runtuh, apa dia nak runtuh ni. Bila cerita kepada ustaz ni, ustaz kata lah, auzubillah minasyaitan, jangan cerita. Jangan buat tak baik. Jangan duduk kata benda yang tak orang panggil tak jauh ni, jangan. Dia pergi cerita ke orang, cerita ni. Akhir sekali berlakulah perkara yang tidak elok kepada dia sendiri. Dia cerita. Dia kata la haula wala quwata illa billah. Betul lah hadis Nabi kata, kalau benda buruk nak berlaku kita tak cerita kepada orang, la yadurruhu, tak tidak la yadurruhu, mana tak memberi mudarat. Tapi sebab dia cerita kepada orang, jadi sungguh apa yang disebut. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian, jangan berani-berani. Kita ada SOP syariat dalam masalah ini. InsyaAllah tamatlah cerita mimpi pada malam ini. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang sangat dinantikan oleh para sahabat. Siapa tak suka kecek dengan Nabi? Kita boleh kecek dengan ustaz kita pun rasa galak dah. Kecek dengan Nabi. Allahul musta'an. Allah Taala lah bantu kita semua dalam memahami dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.